Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, teman-teman semuanya. Hari ini kita berkesempatan untuk melihat suasana atau perkembangan terkini dari lebaran Jalan Gemir Bitulung yang diawali dari Pertukuan Malang tadi di Desa Ngampel. Oke, suasananya seperti ini. Perkembangan terbaru jadi dari Ampel sampai dengan Desa Bergelan itu sudah teraspal full dan penuh respon. Kemudian sedikit masuk ke Desa Biturung itu juga sudah teraspal full. Tetapi ada beberapa hal-hal yang belum sampai 100%, misalnya di jembatan yang belum dilebarkan, kemudian otomatis itu belum diaspal karena kemungkinan juga akan ikut dilebarkan menyesuaikan dengan jalannya yang sudah lebar. Kemudian dari sudah masuk ke Desa Bitulung itu belum diaspal, jadinya ini sampai nyampal sampai Bergelan termasuk sedikit Bitulung itu sudah terpukul, tetapi di Bitulungnya itu masih ada penggalian untuk pelebaran, jadi mungkin tahapnya itu bergantian ya, menuju ke arah pertigaan atau perempatan di komplek kecamatan itu juga baru dimulai pembuatan itu drainasenya. Jadi kalau untuk penuh sampai dengan itu sampai pertigaan pasar perempatan kecamatan itu masih butuh waktu sekian lama, mungkin bisa mungkin berapa minggu lagi gitu ya perkembangannya. Nah untuk kali ini kita ini jalannya masuk ada masuk ke Bergelan, ini adalah Bali Panggung Ramu. Oke, perkembangannya seperti itu dan masih juga ada beberapa ini sebelah kiri penambahan terhadap tanah uruk. Nah ini tanah uruk sebelah selatan untuk diratakan supaya menyamai dengan badan jalannya. Situasinya seperti ini. Jadi yang kemarin-kemarin banyak bibit-bibit di sini, bibit-bibitnya sudah banyak yang dipindahkan karena untuk ini pengurukan dari akhir jalan. Nih, terlebih kita masuk ke wilayah Desa Bitulung. Ini paritnya, parit. Ya ini jembatan dan nah, jembatan ini kan sana sudah di aspal tadi itu belum karena menunggu pelebaran jembatan juga, jadi ini butuh waktu berapa minggu bahkan mungkin satu berapa bulan karena jembatan juga sih itu logikanya kan dilebar. Oke, ini udah masuk di turun. Nah ini sampai sini aja, sampai sini ini belum, sebelah kanan kiri belum dilebarkan, kanan itu baru digali, kiri ini belum, karena supaya untuk lalu lintas lancar jadi nggak perlu ditunggui, ini jadi disisakan seperti ini. Dan oke, nanti kami Bitulung juga masih drainase dibuat. Nah, drainase. Oke, lihat drainase mulai dari pas pertigaan gereja ini. Nah itu lagi dibuat drainasenya supaya untuk memperlancar air, drainasenya ditutup juga. Oke, kiranya dari kita cukup sekian, semoga informasi hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mau berpergian dan juga akan melihat perkembangan terbaru dari
pengaspalan dan pelebaran jalan pemilu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arga Jersey. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.